Itulah tegasnya ulama-ulama. Bagaimana mereka sanggup menghadapi ujian-ujian dalam menyatakan kebenaran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berada di Yaman dituduh bergabung dengan kelompok Hizbul Talibiyyin dan dituduh mengancam pemerintahan Ar-Rashid. Ia lalu beliau dipanggil dari Sana'a ke Baghdad dalam keadaan terikat dan dibebani dengan besi. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia asalnya dia berulang antara Mekah Madinah aja. Karena guru dia di Mekah tu Abu Muslim Khalid Az-Zinji. Dan di Mekah dia dia ada 19 orang syekh untuk guru dia. Hinggalah sampai tahap Tok Guru dia kata, entah tak layak dah belajar dengan kami. Pergi belajar dengan Imam Malik. Baru dia pergi ke Madinah. Maka Imam Malik tu, tahap dua lah pembelajaran dia. Dan dia dah hafal masa itu kitab Al-Muwatta. Jadi dah lama semakin dia mengajar. Tak lama dia ambil alih Imam Malik suruh dia mengajar kitab Al-Muwatta ini. Kemudian, masa itulah fatwa dia dalam bentuk qaul qadim, pendapat yang asal yang lama. Sehingga kemudian dia berhijrah keluar. Antaranya dia pergi ke Baghdad. Dia antara lagi ke Mesir. Dan paling dia merasa benar bercita-citanya menyebut dia nak pergi ke negeri Yaman. Lalu dia tanya orang mengapa demikian. Katanya Imam Syafi'i, kerana saya nak melihat taman tempat percintaan antara Maharani Balqis dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, itu jiwanya para ulama. Jiwa mereka adalah jiwa cinta. Jiwa berkasih sayang. Hubb. Ya, dia sangat cinta dengan apa yang dijadikan Allah. Jadi saya nak ke Yaman, kata dia, nak tengok dia di mana tempat percintaan Nabi Sulaiman dan Maharani Balqis di Sabah itu. Tapi kalau kita baca sejarah, sebenarnya dia ke Yaman itu untuk mengelak pertembungan dengan anak-anak murid Imam Abu Hanifah. Ada masa itu Abu Hanifah dah meninggal dunia. Kemudian Imam Malik yang naik. Imam Malik masa itu dah tua dah. Jadi Imam Syafi'i banyak pergi belajar ke Imam Malik tu. Sehingga Imam Malik kata, saya dah tak dapat dah, saya tengok kamu ni, kena keluar lah. IQ dia tu tinggi. Itu yang dia pergi ke Iraq. Ketika dia sampai di Iraq, hari pertama, dia sampai tu pada waktu Isyak. Lalu salah seorang anak murid kanan Imam Abu Hanifah ni dikenali dengan nama Imam Abu Yusuf. Bagi orang yang mengaji berhubung dengan ekonomi Islam, bab-bab zakat apa semua ni, khususnya zakat perniagaan, maka kitab Imam Abu Yusuf tu menjadi rujukan. Dia tu kira right wing kepada Imam Abu Hanifah lah. Abu Hanifah dia tak banyak buat kitab, hampir tak ada. Cuma apa yang dia ajar, anak-anak murid dia kumpulkan, kemudian mereka bukukan, itu aja. Maka dia antara bukunya yang terkenal juga daripada anak-anak murid termasuk Imam Abu Yusuf ni, sebuah kitab dinamakan Al-Wasal. Kitab ni membicarakan banyak perihal zakat-zakat perniagaan, kisah-kisah macam-macam. Tebal kitab tu. Malam tu kali pertama Imam Syafi'i sampai di Baghdad sembahyang Isyak berjemaah. Tidak ramai yang mengenali dia. Habis sembahyang bila orang ternampak dah muka orang alim ni. Dia ada wajah dia. Ha, itu. Di mana mereka syak, dia tanya, entah siapa ni Min? Dari mana kamu? Dia sebut Ana Muhammad bin Idris. Jadi Imam Abu Yusuf memang biasa dengar nama Imam Syafi'i ni. Wah, dia
kata masya Allah orang alim gitu gini. Imam Syafi'i diam aja. Jadi sembanglah sekejap. Imam Syafi'i tanya, siapa kamu? Dia kata, saya anak murid kanan lah kepada Imam Abu Hanifah. Masa tu meninggal lah Imam Abu Hanifah tu. Saya lah Imam Abu Yusuf. Oh kamu, alhamdulillah. Saya mengajar sini, dia kata, di masjid. Kitab apa? Kitab Al-Wasat. Lalu diambilnya lah kitab tu. Tebal. Dibaginya Imam Syafi'i. Dia kata, tuan tidur mana malam ni? Sambil-sambil nak tidur nanti. Sajalah kot tuan nak tengok kitab yang saya mengajar ni. Imam Syafi'i ambil. Pagi besok datang pula semayang subuh. Selesai semayang subuh, Imam Syafi'i bangun, diangkatnya kitab. Siapa yang pinjamkan saya semalam? Imam Abu Yusuf, mana dia? Tanya nama. Dia pun bangun, anak-anak kat sini. Dia kata, alhamdulillah, ambil kitab entah ni. Eh, kata Imam Abu Yusuf, bacalah dulu, entah pun lama kat sini. Masa tu di Iraq. Dia kata, tak, anak dah hafal dah. Satu malam aja. Tak satu malam pun, berapa jam kot. Saya dah hafal, anak dah hafal, anak serah balik, ampun maaf, anak nak buat 6 tempat pembetulan antara salah dalam mencatat. Dia hurai satu-satu. Tu dia Imam Syafi'i, babit, seorang yang sangat kuat ingatan. Anak ni memang pelupa banyak dah tua. Lepas tu hobi anak pula, ikan pekasam ustaz kita ada, ustaz pekasam kita. Ustaz lupa tu. Ha, lagilah anak kuat lupa kena pekasam dia pula. Memang sedap, antum tak rasa. Ha, jadi nak menyebutnya bahawasanya, tu tabit sifat yang ada pada Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris rahmatullahi alaih. Dia urailah 6 tempat bersyarah dia. Nah, ini rupanya menyinggung hati anak-anak murid Imam Abu Yusuf dan dia punya adalah dia punya macam kita ni lain jenis. Saya ada syekh dia, jangan dianukan, marah dia. Macam itulah. Tapi Imam Syafi'i jujur, seadanya aja dia tegur. Abu Yusuf pun tenang aja. Anak-anak murid ni marah. Mulailah ada macam konfran, mula geram tengok Imam Syafi'i tu, macam tu. Dan Imam Syafi'i di sana dia nak belajar. Tapi bila orang dah tengok, setengah malam dia pun dia shoot 6 tempat kitab tu dia betulkan. Langsung orang pergi belajar dengan dia. Akhirnya sekejap dia dah orang beribu dekat dia dah. Yang kelas satu lagi anak murid kepada Abu Yusuf ni, orang dah makin tak ada. Datanglah kedengkian. Kisah ni panjang. Sampai tahap dia nak dibunuh di Iraq. Ketika dia di Mesir, anak-anak murid Imam Abu Hanifah, ini perkara yang menjadikan Imam Syafi'i tertawa dia, gelak. Anak murid Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi di Mesir, beberapa orang anak murid buat solat hajat, minta Imam Syafi'i mati terus. Gelak Imam Syafi'i, tanya kenapa? Dia kata entah ni cerdik sangat. Sehingga entah punya kupas tu, jadi tinggal ke belakang mazhab kami Hanafi. Ha, zaman tu zaman taksub ke mazhab ni. Imam Syafi'i geleng kepala senyum aja. Sampai solat hajat minta, dia mati. Ha, macam tu. Dia punya haibat ilmu tu. Nak tahu kehebatan dia, kena tengok kitab Ar-Risalah. Itu kitab pertama usul fiqh di dunia. Dia tulis oleh Imam Syafi'i. Jadinya, ringkas sajalah akhir jadi keadaan dah. Dia pun tak naklah konflik sangat. Makanya khalifah ambil keputusan, ginilah wahai Imam Syafi'i, entah tu bekerja dengan anak. Dia macam nak cari jalan keluar. Kata Imam Syafi'i, tak. Selama duduk di sini, ini orang akan satu macam nak. Tak apalah. Saya sebenarnya, itu dia sebut. Saya teringin sangat nak tengok tempat percintaan Nabi Sulaiman dan Maharani Balqis. Biarlah saya ke Yaman aja. Tidak ke Yaman. Ha, dia pun macam silent no lah. Tak maulah dia tunjuk sangat. Marah dia ke apa, dia keluar. Sampai di Yaman, dia tak terus pergi ke Sana'a. Dia singgah satu kampung. Situlah dia belajar ilmu firasat. Situlah dia ambil. Ya, akhirnya dia boleh gurau dengan Imam Malik berhubung dengan firasat manusia. Nah, itu. Jadi masa dia di Yaman, dia dah belajar tu. Kemudian terdengar dek gubernur di Yaman, dia datang
hantar wakil jemput. Ra'i lah sebagai, ialah orang alim datang ni ra'i. Bila dira'ikan dia sebagai orang alim, langsung dia dilantik jadi jurutulis bagi Gubernur Yaman. Imam Syafi'i bersedia, tapi kata Imam Syafi'i, jangan kerana saya jadi jurutulis kamu, terganggu kuliah-kuliah saya tak nak. Nah, makna dia diangkat jadi setpol, setiausaha politik, ucapan-ucapan gubernur, syair, qasidah, dalil, kapur. Imam Syafi'i tolong tulisnya. Nah, ni. Sehinggalah satu hari, dia merasakan bahawasanya, Imam Syafi'i kena pergi suatu tempat. Ya, nama tempat ni Najran. Najran ni adalah wilayah ahli kitab. Dia mudah aja Najran ini. Kalau kita kira Saudi, mudah aja. Kita kata di sana Riyadh. Dulu Najd. Hari ini dia panggil bandar Riyadh di Saudi. Riyadh lurus terus. Ujung tu Sana'a di Yaman. So antara Riyadh dengan Sana'a, di pertengahan tu ada satu lembah. Situ dia panggil Najran. Najran ini ahli kitab saja. Dan kalau kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada padri pendeta dari Najran datang untuk berdebat dengan Nabi, 11 orang lebih kurang, akhir dia orang masuk Islam. Mengamuk Abu Jahal. Haram jadah punya padri, kata dia, aku 10 tahun dengan Muhammad, anak saudara aku pak saudara. Haram sepatah pun aku tak ikut Islam. Kamu baru sampai tengok dia ikut Islam. Bodoh macam-macam dia mengamuk. Itu ada dalam Quran kisah. Itu dari Najran itu. Adi bin Hatim pun dia berdepan dengan yang dari Najran tu, yang itulah. Adi bin Hatim itu. Ya. Baik. Jadi katanya gubernur, oleh karena di Najran ni ahli kitab ramai, nak dibit ya berhujah-hujah lah. Pasal Jesus Christ apa benda ni dia, kalau tak betul ulama tak lepas. Jadi kamu Imam Syafi'i memang layak, pergilah. Atas perintah gubernur dia pergi. Dia pergi, dia jalankan tugas seperti biasa. Ya, dia jalankan tugas macam biasa, dia mengajar dan dia berdakwah. Akhirnya ramai pula padri pendeta di Najran masuk Islam. Jadi pembantu dia dan menjadi anak murid dia. Kelas dia semakin membesar. Kemudian gubernur di Yaman lantik dia pula menjadi ketua pemungut zakat, ketua amil bagi wilayah Najran saja. Tahun kedua saja kutipan zakat, hasil dari Najran sahaja mengatasi kutipan zakat bagi seluruh negara yang ada. Karena pertama, dia disayangi Imam Syafi'i. Yang kedua, anak murid dia ramai. Yang ketiga, orang rasa, yalah, nak keluar zakat tu, Imam Syafi'i Tok Guru kita. Kita kata Tok Guru Haji Hadi perlu zakat. Kita bayar kita. Tok Guru. Macam itulah. Jadi ramai yang bayar ke dia. Bahkan wilayah daerah lain mula masuk hantar ke Najran. Tapi Imam Syafi'i kumpul semua hantar ke pusat di Sana'a. Maka Yaman membesar, membangun, makin maju. Dengan takdir Allah, meninggal dunia Gubernur Yaman yang melantik dia tadi. Gubernur yang sangat baik. Imam Syafi'i kejar dari Najran, pergi ke Sana'a. Sembahyang, mandi, jenazah, semua dia solatkan semua. Atau dia balik semula ke Najran. Maka Khalifah Abbasiyah, nah, saat itu Harun Ar-Rasyid, lantik Gubernur baru di Yaman. Gubernur ni lah yang buat ulah. Dia tengok pengaruh Imam Syafi'i ni hebat. Ada Imam Syafi'i tak ada apa pun, tapi dia runsing. Ni kalau biar lama-lama dia pula gubernur ni, kesudah aku tak berasa apa pula. Mulalah dia merancang berbagai-bagai fitnah dan pertuduhan. Macam-macam. Sampai tahap dia tuduh Imam Syafi'i Syiah Rafidah. Ini dahsyatnya. Dia dituduh dia Syiah Rafidah yang menghalalkan darah sahabat dan sebagainya. Padahal nyatanya tidak. Kemudian pernah dia hantar tentera pergi ke perkampungan Lembah Najran ini untuk tangkap Imam Syafi'i, dan penduduk-penduduk anak-anak murid dia siap senjata.
Orang kata mati-matilah, tapi Imam Syafi'i kata jangan. Jangan kamu lawan, elakkan darah sesama Muslim ni tumpah. Ha, ketika itulah ini yang disebut. Cuma di sini, dia tulis dan dia sebut, ia dibawa dia daripada Sana'a ke Baghdad. Kebanyakan kitab menyebut, diambil Imam Syafi'i itu daripada Najran. Bersama dengan beberapa ratus orang anak muridnya ditangkap semua. Tuduhan Syiah Rafidah menghalalkan darah Ahli Sunnah. Padahal tidak. Kemudian digantai, dibelenggu tangan dan kaki mereka. Bersambung-sambung. Bermula mereka berjalan daripada Najran itu satu Ramadan. Jalan kaki sampai ke Baghdad pagi Syawal, orang baru nak semayang Jumaat. Artinya sebulan perjalanan di bulan Ramadan itu di tengah padang pasir, dibelenggu, disebat, diseksa sepanjangnya. Sehingga tangan-tangan mereka bergelang hitam sini. Bekas gantai-gantai yang menggantai tangan dan kaki mereka. Dan disebutkan dalam kitab itu, ketika berjalan itu, Imam Syafi'i hanya membacakan firman Allah Ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itulah ayat yang diwiridkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang yang beriman itu jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Dengan Allah Ta'ala membayar dengan syurga. Itulah dia buat membakar semangat. Sampai di Baghdad mereka diejek, dihina dan dipenjarakan. Dan Imam Syafi'i diasingkan, disebat, disebutkan dia berguling dari dinding ke dinding, menanggung kesakitan akibat sebatan itu. Sehinggalah akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid yang menerima laporannya lah. Khalifah dia terima laporan aja. Ini yang benda-benda ni laporan daripada SB ataupun Ketua Polis Negara, dia mesti itu, dia ke saluran sah lah. Kalau fitnah, fitnah lah sampai ke dia. Tapi akhirnya Allah buka pintu hati yang pernah nak sebut. Harun Ar-Rasyid rasa syak. Kata masalah, oh dia ni degil sangat. Kena sebat, kena itu, kena ini, bertahan. Sebab biasanya, kalau ajaran ayah pin dua hari, kena tiga liang, ya mengaku lah. Biasa gitu, dia takkan ada ketahanan punya. Ini dah berbulan-bulan ni. Mula Harun Ar-Rasyid ambil keputusan, baik aku tengok sendiri. Oh sebenarnya, siapa dia ni? Dia pergi ke penjara. Dan telah kita sebut macam inilah mejanya. Harun Ar-Rasyid duduk. Kata Khalifah Harun, dia sendiri turun tu dari Baghdad. Dan memang masa tu sudah diwadah, dia turun dari istana. Pergi ke penjara. Dia kata bawa yang nama Muhammad bin Idris, kalau aku nak tengok dia. Lalu diheret Imam Syafi'i dan keadaan dibelenggu. Dia dua tangan digantai, dua kaki digantai, merangkak. Dan dia duduklah macam tahiyat awal lah. Ha, depan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah duduk sini. Lalu dia nampak je Khalifah Harun, terus dia bagi salam oleh Imam Syafi'i. Assalamualaikum wabarakatuh. Kata Imam Syafi'i. Harun Ar-Rasyid diam saja. Lalu dibagi salam lagi kali kedua oleh Imam Syafi'i. Assalamualaikum wabarakatuh. Mula memerah muka Harun Ar-Rasyid, naik lagi marah. Dibagi salam kali ketiga oleh Imam Syafi'i. Assalamualaikum wabarakatuh ya Khalifah. Lalu membentak Harun Ar-Rasyid marah. Patutlah kamu disebat, dipukul. Benar rupanya kamu seorang yang sesat. Siapa yang mengajar kamu salam yang seperti ini? Imam Syafi'i ulang terus. Assalamualaikum wabarakatuh ya Khalifah. Lalu Harun Ar-Rasyid kata, di mana warahmatullah? Sepatutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa assalamualaikum wabarakatuh? Di mana rahmat? Rahmat Allah tu mana? Warahmatullah mana? Imam Syafi'i pintas menjawab, rahmat di dalam hatimu wahai Khalifah. Wajarkah aku menyebut rahmat lagi?
sedangkan Allah telah meletakkan rahmat dalam hatimu. Dia kena sedas buah ni tersandar dia. Dia kata ni bukan orang biasa. Bahasa jenis macam ni punya bercakap. Ni bukan Hanifah Maidin ni. Macam surat. Ya. Ni bukan otak air batunya. Bukan. Ni lain cara jawab ni. Bila ditanya ke mana pergi warahmatullah, rahmat Allah tu mana? Dia jawab, tidakkah rahmat dalam hatimu, ayah Khalifah? Kalau sudah rahmat Allah dalam hatimu, wajarkah aku mengulangnya kembali? Setah. Harun Rashid kata, buka semua rantai-rantai dia ni. Ambil bangku duduk, ngadap bincang. Barulah Harun Rashid mendapat maklumat sebenar bahawa dia terfitnah. Siapa dia yang fitnah? Gubernur yang menggantikan gubernur yang mati di Yaman tadi. Dengan murka Harun arahkan panggil gubernur tu. Imam Syafi'i suruh balik, escort dia balik, bagi pakaian apa semua dia berehat. Lepas 2 minggu dipanggil Imam Syafi'i datang ke istana. Dia ajak ni untuk makan, Harun Rashid ajak. Harun Rashid tebus bagi Imam Syafi'i 70 ribu dinar emas. Sebagai rasa menyesal dia. Menyesal. Memang Abbasiyah ni kan kaya yang menyambung dari Bani Umayyah. Sehingga disebutkan pada hari tumbangnya kerajaan Abbasiyah di serangan tentera Mongol itu, dikatakan tentera Mongol dapat simpanan-simpanan emas dan mutiara jumlahnya sebanyak 11 kolam renang yang ada kita hari ini. Kolam renang bersama nama. 11 kolam renang tu penuh melimpah emas mutiara permata. Itu stok simpanan negara yang ada pada zaman Abbasiyah tumbang. Itu yang ditemui saja oleh kerajaan Mongol. Ha, itu. Jadinya dibagilah 70 ribu dinar tu kira hating wak-wak lah. Kata upah saya. Ya. Kira tak ada apa-apa. Ha. Dibagi. Kemudian tu sambil makan, katanya Harun Rashid, heret dia kata. Dia tengok keluar merangkap pula macam Masyri merangkap, gubernur Yaman tadi. Kata Khalifah Harun, kalau sekarang wahai Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, kamu menyatakan pancung, nescaya aku tumpahkan darahnya di bilik istana ku ini. Katakan aja, ya, aku pancung sekarang. Penyebar fitnah. Imam Syafi'i kata, demi Allah, telah lama aku memaafkan dia. Bebaskan. Ha, ini sikap seorang ulama. Ya, jadi akhirnya selesai semua dia balik. Dia balik tu dia peganglah berat 70 ribu dinar ni. Jalan keluar sampai kat pagar istana pintu besar nak keluar, dah disangkut di karung tu kat pagar. Rupa sebenarnya jalan tu duit tu dia tabur bagi pengawal, bagi tukang masuk kereta khalifah, apa jaga unta, tukang lajemen, tukang masuk pinggan segenggam tau. Sampai kat luar tinggal karung disangkut jalan kali. Bayangkan, tidak ada dunia dalam hati melainkan akhirat semua. Nah, imam yang seperti ini, Imam Syafi'i ini, begitu dia beriman pun tetap menghadapi ujian, menghadapi tekanan. Itulah anugerah. Kalau bahasa tuan-tuan, it is gifted from the God. Kurniaan Allah. Bukan boleh diminta-minta, tak boleh juga. Ha, benda nak, Allah bagi. Beliau berdiri di depan Ar-Rashid. Sedangkan di hadapannya ada hukuman pedang dan rotan. Sebelumnya, dia telah diseksa sebanyak 9 kali. Dan hukuman berikutnya adalah hukuman yang ke-10. Tapi tekad Imam Syafi'i tidak menjadi lemah. Dia tidak bersedia tunduk. Rasa takut tidak menghilangkan akal sehatnya. Dan kebenaran tetap melekat dalam jiwa. Sehingga beliau mendapat simpati dari khalifah. Nah, itulah akhirnya bila dah dialog baru tahu. Maka dilepaskanlah dia.